Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Cuan TV. Hari ini shooting lagi. Oke, saya ada masuk dalam scene kali ini. Kita belakon-belakon dulu hari ini. Jadi watak saya hari ini ialah kita tengok lepas ni. Jom. Hari ini kita ada scene Ulu Balang. Ulu Balang istana dulu-dulu. Di mana sekarang ni saya memperagakan pakaian dulu-dulu lah, walaupun nampak modern. Jadi sebelum shoot kita buat persiapan dulu. Sekarang ni sedang adjust kita punya prop. Kita punya director ada di sini. Jadi kita tengok salah seorang pelakon kita. Dia buat apa sekarang ni? Tempat yang sungguh berbahaya ni. Buat apa ni Jad? Cari tali. Kita mau buat scene penekat. Ya. Kita pakai semula jadi punya, pakai tali akar untuk scene. Jangan lupa subscribe guys, subscribe Cuan TV. Subscribe itu gratis dong. Isil kok. Jadi inilah keadaan pelakon. Diikat di kayu. Jadi nantikan video penuhnya. Yang kami tinggalkan yang ditaruh di atas pelakon. Okay. Ya mau sendiri. Memang kami tinggalkan ya terus. Tidak dapat buat apa-apa nih? Hilang panah, tidak mati. Jamnya lagi tinggal sini. Ini keadaannya jadi, sudah kami telunjur. Telunjur sudah. Telunjur. Memang terus tinggalkan lah nih. Kami tinggalkan terus. Sudah, oke sudah. Oke, guys, kita mau nampakkan benda nih semula jadi. Tidak mau pakai tali yang ada kita bawa dari rumah. Oke. Okay? Kita pakai apa yang ada di dalam hutan. Jadi scene ini adalah scene dulu-dulu. Zaman kepahlawanan. Si Rizmi akan berjumpa dengan seorang pahlawan. Pahlawannya tuh aku yang bawa wataknya lah. Oke? Okay? Jom. Jadi director bilang wajah Ulu Balang sekarang ini nampak bersih, dia bilang. Ya memang lah, suci kan? Suci kan? Ulu Balang pahlawan. Pahlawan dengan ada janggutnya rambut panjang. Inilah dia pahlawan Nurnila Tari. Bukan Nurnilam Sari ya, Nurnila Tari. Macam lagu Awi itu. Pinjam sinar Nurnila Tari. Agaknya aku boleh jadi, aku boleh ambil watak si anu kasih, bukan Haikal, siapa tuh? Rizmi. Bukan Rizmi, siapa lagi so? Yang lambut siapa? Lisa. Lisa. Boleh ambil watak si Lisa nih, so kamu panjangkan. Oh, enggak. Lisa. Kalau mau ikut kabo janggut, udah boleh jadi macam Lisa. Kan. Kesian kita punya pelakon belakang naik nekat. Nekat. Lepas ini kami tinggalkan ya. Abu samut. Aku di mana nih? Tuan. Oh, ini siapa? Baju macam pahlawan nih. Sungguh biadab kata-kata tuan hamba. Hamba bukan geng. Nama hamba Nurnilam Tari. Nurnilam Tari? Ya betul kawan. Apa punya nama Nurnilam Tari? Kenapa kau ada di hutan ni? Siapa tu? Nurnilam Tari ini adalah nama dulu-dulu. Siapa tu? Yang dulu-dulu. Nama dulu-dulu? Ya, dulu-dulu. Haikal semua mana? Halo Nurnilam. Aku nak perlu lihat kau tari kat, turu kat. Suruh menari. Tiri-tiri, menari kau. Kau baiklah. Menari dulu, TikTok.